Hati Palestina. Aku ingin bertanya, terbuat dari apakah hati warga Palestina? Apakah dari baja yang berlapis-lapis? Aku ingin bertanya, apa yang sebenarnya ada di balik hati warga Palestina? Apakah ada tembok kokoh yang tak tertepis? Mengapa, setelah tak terhitung nyawa yang telah tumpah, darah yang telah mengalir, raga yang telah terpisah, dan derita yang terus bergulir, mereka masih mengatakan, "Biarkan kami di sini untuk menjaga Al-Aqsa, menjaga kemuliaan umat Islam." Mengapa ketika ayah harus kehilangan anaknya, anak yang kehilangan ibunya, anggota keluarga yang terpisah bertahun-tahun, namun mereka tetap tangguh untuk bertahan? Duhai Palestina, terbuat dari apakah hatimu itu? Mengapa setelah kehilangan satu kakimu, kamu masih tersenyum? Seraya berkata, satu kakiku telah menanti, yang lainnya di surga. Mengapa ketika kamu telah sepuh dan berada di pengungsian, di tempat lebih aman, hanya ada penyesalan dan rasa sesak di dada, seraya berkata, harusnya aku ada di sana dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Mengapa kamu bisa tetap kuat menenangkan anakmu? Nak, bersabarlah. Palestina akan merdeka dan kita akan sujud di Masjid Al-Aqsa. Duhai Palestina, terbuat dari apa hatimu itu? Sungguh, ku iri dengan hatimu.